kalian semua tidak pada siap? Siap. Ayo. Sebaiknya kamu hati-hati ya. Iya. Kamu jangan khawatir. Lebih baik kalian tinggalkan saja ini di sini. Gue pengen ngenain otak gue. Pecah pala lo. Gue gak lu. Gue paling mau ngerjain tugas sih. Tugas lu lo. Lah lu gak capek di strap. Johnny, Andy, tunggu. Sini, aku panggil. Kalian gimana sih? Nih, oh. Masa gue disuruh mau sendirian? Maaf, Din. Gue lama banget sih. Sotoy lo, Don. Rambut gue, woy. Gila, bawahnya banyak banget kayak mau mudik. Iya, yeah, udah sih namanya juga pulang kampung, banyak kali keperluannya. Ya kan, Di? Iya dong. Pinter. Jadi kalian adik kakak berantem mulu ya? Soto. Jangan sampai lecet untuk gue. Iya, lo santai kali. Iya, yeah, Din, sorry. Taruh di situ aja. Oh, iya. Sini, depan. Siap? Let's go! Thank you.
deh, antrian satu. Iya, harus ini aja. Iya. Ya mundur sedikit. Sekarang dibalik. Cukup. Hari Jumat diambil ya. Oke, antrian ketiga. Silakan. Coba tolong cekin dong, Wan. Kayaknya masalahnya gasnya. Coba cek dulu ya. Halo, Don. Udah di mana lo? Ini gue lagi ngopi sama anak-anak. Kok udah pada ngopi aja lo? Parah, gak ngajak-ngajak. Iya, tadi yang penting gue lobet. Yaudah, lo cepet nyusul kesini ya. Di tempat biasa kita kumpul. Yaudah, iya, gue kesana sekarang. Gue nutup kios dulu ya. Buat kamu. Nih, cobain deh. Hah? Ah. Cheesecake apaan? Cobain aja, cobain. Dikit aja. Nih, enggak mau, enggak usah maksa. Kamu enggak bakalan gendut kok, ya. Ayo cobain ya. Ya. Apaan sih? Cobain, cobain. Asik disuapin. Gua mau dong. Gila, kemana aja lo? Lama banget datangnya. Ini seneng banget, Rik. Ada apaan sih? Ya sorry gua terlambat. Lu mau tau cerita gak? Jadi gini ceritanya tadi. Gua kenalan sama cewek. Cantik banget. Sejak kapan lu berani kenalan sama cewek? Aurik. Cewek juga males ngeliat cowok cupu kayak lu. Ya enggak juga kali, Arik. Jadi lu pada gak percaya nih sama gue? Malah tuh cewek duluan yang mau kenalan sama gue. Kalau lu gak percaya, lu cium aja nih parfumnya. Sini gue cium. Nih. Kok bau mayat? Lo kenalan sama setan, Rek. Jadi bau parfum terkenal kali. Itu emang awal mulai gimana sih? Lo bisa kenal sama cewek? Kan lo nelfon gue, ngabarin nyuruh kesini. Terus abis gue nutup kios. Riko ya? Kok kamu bisa tahu nama saya? Kamu yang punya kios jahit ini kan? Oh alah. Iya itu saya benar. Sinta. Kenapa? Tangan kamu kok dingin banget ya? Kayak main. Mungkin karena kelamaan di AC. Oh. Iya. Yeah. Pantes dingin banget. Kamu bisa jahit gaun malam kan? Oh, bisa, pasti. Selesainya kapan? 10 hari kali ya, soalnya lagi banyak. Kalau lebih cepat bisa gak ya? Gimana kalau 7 hari? Seminggu? Aku harus pakai buat akhir minggu ini. Tolong ya. Bisa kan? Please. Ya udah nggak masalah. Kalau kamu nggak bisa, aku cari penjahit lain aja. Tunggu. Saya bisa selesaiin dalam 3 hari. Gimana? 3 hari, saya janji, ya? Oke. Kamu bisa langsung ukur sekarang? Oke. Kalau gitu buka aja. Buka. Buka gimana? Maksud saya. Dibuka blazernya biar saya bisa ngelihat. Oh. Okay. Sekarang boleh diputar badannya. Okay. Cukup. Terus kapan ukurnya? Saya nggak perlu ngukur kok. Saya udah hafal sampai kelekukan-lekukannya. Hebat. Ya udah, kalau gitu dalam 3 hari saya akan selesai. Ngomong-ngomong, Sinta, kamu tinggal di daerah mana? Di daerah lain. Dia bilang dia tinggal di daerah lain. Nah, mestinya waktu itu lo desak tuh tanyain tempat tinggal di mana.
Atau enggak lo minta nomor handphonenya? Ya, belum sempat. Soalnya kan lo nelfon lagi tuh. Terus... Sorry, sebentar. Iya, sorry. Ditungguin gak nongol-nongol? Iya, sabar dikit dong. Ini gue lagi ngegembok nih. Yaudah ya, Tan. Iya, tunggu ya. Nek, punten, tadi ngeliat wanita cantik yang ngobrol sama saya di sini gak? Enggak. Malam ini, wanita cantik cuma aku. Lagi uang. Eh, cepet. Ini ntar. Gue yakin banget. Itu cewek. Pasti setan, deh. Yang belakang ini gentangan darah kita. Hah? Oh iya, benar juga tuh, Rick. Soalnya ya, katanya setan itu emang suka nyulik dan ngebunuh laki-laki. Abis itu, dia cuma ninggalin tetesan darahnya. Ngaco lu pada. Emang lu pikir gue main jalangkung? Udah, gue mau cabut. Ya, Rick. Mau kemana, Rick? Gue pengen ketemu Sinta. Ya, yeah, baru juga nyampe, Riko. Kamu gak boleh deket-deket sama Dinda. Aduh. Andi, kamu gak boleh begitu sama Riko. Rasain lu, Bule. Turungin. Kamu gak apa-apa, kan? Gak apa-apa. Aku percaya saat mencintai, kita hanya perlu memberi hati. Tanpa perlu berharap lebih dari apa yang kita berikan. Bikin kaget. Enggak kok. Mungkin saya aja yang terlalu fokus dengerin musik. Kamu kayaknya bermasalah deh. Ketemu psikolog ki. Salah kok. Aku beruntung banget bisa ketemu wanita secantik kamu. Aku juga beruntung bisa ketemu cowok yang baik kayak kamu. Sinta, kayaknya aku bakal pengen sering ketemu kamu deh. Tapi gimana caranya ya? Maksudnya? Boleh aku minta nomor kamu? Handphone. Iya, handphone. Aku gak pernah punya handphone. Ah? Masa hari gini gak punya handphone sih? Kenyataannya emang kayak gitu. Terus, kalau kita mau ketemu, kita harus kontak batin. Kamu tinggal bayangin aja, pengen ketemu sama aku. Nanti pasti aku langsung datang. Oke. Kayaknya di sini semakin gelap. Gak apa-apa. Aku suka kegelapan. Hah? Hey! Lu jalan pakai mata dong.
Aduh. Eh, gila lo ya? Hati-hati. Susu banget sih lo, Im. Gimana sih, Im? Aduh. Gimana kalau Doni ketabrak? Ya, maaf. Di rem malah kenceng motornya. Kegas kali. Astaga. Ntar dulu deh. Ini pada mau ngapain malam-malam gini? Biasa anak muda. Emangnya lo, bujang lapuk. Jahat lo. Saya ingatkan sama kalian. Untuk berhati-hati. Karena ada setan bergentayangan di daerah kita. Ah, lo jangan nakut-nakutin gitu dong, Im. Saya gak pernah menakuti siapapun. Ini kenyataan. Setan itu akan mengincar laki-laki yang sedang sendirian. Setelah membunuh sasarannya, dia juga akan menculik mayatnya dan hanya meninggalkan genangan darahnya saja. Meninggalkan genangan darah? Ya. Lu ngomong apaan sih? Terserah. Kalau kalian gak percaya, saya pergi dulu. Im. Tunggu. Lu mendingan lu terusin dulu ceritanya. Lu duduk di sini, biar lu gak kemana-mana, oke? Dah, lu terusin aja dulu, ya. Don, lu diem. Sebenarnya ada caranya untuk mengatasi serangan setan tersebut. Gimana caranya? Yang pertama, janganlah keluar atau berpergian dari rumah. Seandainya kalian terpaksa harus pergi, jangan berpergian sendirian seperti singa, tapi bergerombol seperti serigala. Terus yang ketiga, kalau kalian bertemu dengan setan itu, maka dia akan memanggil namamu. Hai Don, hai Andi. Apa yang harus kalian lakukan? Langsung ambil dan copot sendal atau sepatu kalian, lalu kalian cium, tempelkan ke pipi, dan... Lari! Jangan lari. Jalan aja terus. Oke. Saat kalian terus jalan, dia akan memanggilmu kembali, tapi dengan lebih bergairah. Terus, apa yang akan kalian lakukan? Jalan aja terus. Ya, tapi dia akan memanggilmu kembali untuk yang ketiga kalinya. Ya, jalan aja terus. Oh, nggak bisa. Nggak ada yang bisa melawan. Panggilan setan ini untuk yang ketiga kalinya. Kalian tidak akan bisa menghindarinya. Begitu kalian berbalik, matilah kalian. Tapi paling nggak ada cara untuk mengatasinya dong. Oh, pasti. Ada cara yang keempat. Yang paling penting, jika kalian ingin terbebas dari cengkeraman setan itu... Halo? Halo. Iya, sayang. Kamu di mana sih? Iyalah. Sorry, sebentar, sayang. Cepetan pulang. Pulang. Iya. Pulang sekarang. Iya, sayang. Kalau enggak ini jatah. Aku langsung pulang naik drone. Im, tunggu dulu, Im. Yang keempat apaan? Lu belum ngasih tahu. Yang keempat, nanti dulu lah gua ambil jatah dulu. Di lo nemenin Dinda pulang kan? Ya iyalah. Emang lo mau kemana? Kalian pulang aja dulu ya. Gue mau nginep di tempat Sandy. Hah? Aduh, udah deh. Gak usah lah. Lo gak denger apa tadi ceritanya si Boim barusan? Apaan sih? Hei, apa yang Boim ngomongin itu semuanya tahayul. Gue gak percaya sama sekali. Gue cabut ya. Dan. Jagain adik gue tuh. Iya. Dani. Hati-hati.
langsung ambil dan copot sendal atau sepatu kalian. Ngelamun sih lo. En, sama siapa lo? Sendiri gue. Lagi mikirin tuh cewek lo ya? Ya kan? Enggak. Tapi dia baru aja dari sini. Habis ngukur pakaian. Serius? Iya. Ngomong-ngomong lo tumben sini siang-siang. Ada apa? Enggak. Gue mau nanya, lo liat Doni enggak? Soalnya kata Dinda, dari semalam dia belum balik. Tapi bukannya semalam kalian jalan bertiga? Iya, tapi kan dia bisa. Dia pergi sendiri. Katanya mau ke rumah Sandi ceweknya. Iya, kalau gitu lo tanya aja sama Sandi. Kok nanya gue? Gue udah telpon si Sandi. Katanya dia nggak ke rumahnya. Dan nggak ada janji sama sekali sama dia. Kemana ya, Doni? Gue khawatir. Ceritanya si Boim jadi kenyataan. Emang Boim cerita apa? Dia bilang, saat ini di daerah kita, setiap malam setan suka gentayangan. Dan mereka suka memangsa laki-laki yang jalan sendiri. Masa sih? Makanya itu gue sama Dinda khawatir. Lo udah coba hubungin dia? Udah. Di telepon, di WA. Tapi HP-nya nggak aktif. Terus malam lo kemana? Gue jalan sama Sinta ke danau. Lah? Gila lu ya? Itu tempat agak angker lo. Ya abisnya gue diajak jalannya ke sana. Ya, terus abis itu lu kemana? Iya, pulang. Abisnya dia pergi, gue gak tahu kemana. Lah kok gitu? Tiba-tiba aja gitu dia ngilang. Gue cari kemana-mana gak ada. Ya, terus lu gak nelfon dia? Dia gak ada handphone. Aneh. Sekarang gak punya hal. Oh ya, itu waktu itu jam berapa? Kalau gak salah sih kurang lebih jam 12-an. Lah? Doni juga pulang jam 12-an. Jangan-jangan Riko! Maaf tadi aku gak denger. Lagi dengerin apa sih? Kok seru banget?
Biasanya sih aku lebih suka lagu jazz atau blues. Tapi sekarang aku lagi dengerin lagu tentang cinta yang romantis. Kenapa? Aku kagum aja sama kamu. Kagum gimana? Mau pakai kacamata ataupun enggak, kamu tetap kelihatan cantik. Sin. Kalau nanti malam aku ajak kamu makan, kamu mau enggak? Aku lagi diet. Gimana kalau aku ajak kamu ke tempat kesukaan aku? Mau enggak? Boleh. Terus Doni kemana dong? Aku tuh khawatir banget, Di. Karena gara-gara dengar ceritanya Boim, aku jadi takut Doni kenapa-napa. Iya, aku juga khawatir sama Riko. Hah? Kok jadi Riko sih? Soalnya nih anak selalu jalan sendirian. Riko kan bukannya selalu sama siapa namanya ceweknya? Cewek yang namanya Sinta itu? Nah, justru itu. Aku curiga. Jangan-jangan ini cewek setan. Apaan sih, Din? Ngaco, wah. Lah, bener, Din. Soalnya menurut Riko, ini cewek kalau datang tiba-tiba. Dan kalau pergi, ya ngilang aja. Masa sih? Oh ya, dan satu hal lagi. Ini cewek, kalau minta ketemuan, maunya selalu di tempat sepi dan gelap. Kok kamu bisa nemu tempat kayak gini sih? Aku juga heran. Kok kamu bisa suka sama tempat kayak gini? Karena di sini gelap dan gak ada orang yang kesini. Baju kamu bagus. Beli di mana? Aku ngedesain sama ngejahitnya sendiri. Lumayan lah buat nganget. Gaun aku kapan selesainya? Sebenarnya ada yang mau aku omongin sih sama kamu. Soal apa? Kayaknya aku harus syukur badan kamu sekali lagi deh. Bukannya waktu itu kamu ngomong kamu hafal sampai ke lekuk-lekukannya? Iya sih. Aku juga bingung. Pas aku ngadepin kamu, aku jadi lupa semuanya. Maaf ya. Gak apa-apa kok. Kamu boleh ngukur sekarang. Tapi aku gak bawa meteran ya? Kan kamu bisa ngukur tanpa meteran. Itu keahlian kamu kan? Iya sih. Tapi emang aku boleh nyentuh badan kamu? Kamu boleh ngelakuin apa aja yang kamu mau. Serius nih? Dari kaki dulu ya.
Sinta? Sinta! Nah, ini dia anaknya. Sorry ya gue kemalaman. Ya ampun, Rik. Lo kemana aja sih? Gue sama Andi khawatir tau gak lo hilang juga kayak Doni. Lo harus hati-hati, Rik. Karena gue udah yakin banget. Cewek lo itu pasti setan. Atau enggak dia anak setan. Kenapa sih? Kok lo tegang banget datang-datang? Lagian lo dari mana sih? Telepon gak dijawab. Tadi gue habis jalan sama Sinta ke hutan pinggir kota. Lo udah gila ya? Gak tahu deh. Gue juga kayaknya gak sadar ngikutin kemauannya dia. Terus pas gue di tengah hutan, nah itu tuh serem banget. Apalagi pas gue kehilangan jejaknya dia. Kehilangan jejak gimana maksud lo? Tiba-tiba aja gitu dia ngilang. Kebayang gak sih? Itu cewek setan gentayangan, Rik. Kalau katanya Boim ya, seharusnya lo tuh ngindar. Lo gimana sih? Ah, jadi kesiram dah. Lah, gimana sih, Im? Bukan dihalangin gelasnya. Aneh lo. Saya nih ada informasi penting. Penting banget. Informasi soal kakak kami. Serius, Im? Iya. Kenapa? Jadi, saya lihat motor Doni di pinggir jalan dekat daerah pergudangan. Serius, Im? Lo tahu tempatnya di mana? Enggak. Tapi kalau Dinda yang nanya, tahu. Serius, Im? Jadi lo tahu atau enggak? Tahu. Lo tahu enggak? Enggak. Jadi tahu enggak sih? Tahu. Yaudah, buruan ya kesana. Buruan. Kenapa ya? Kok berhenti sih, Im? Ini kemana ya? Nah, nanya gue nanya siapa? Kanan, lurus, apa ke atas ya? Lo bilang lo tahu, Im. Lo tahu gak sih? Tahu. Cuman ini gelap banget. Kayak masa depan saya. Kan ada lampu motor, udah sih jalan aja. Takutan banget. Serius? Iya. Itu motornya Doni kan? Satu, dua, tiga. Digeser, Im, digeser. Bukan diborong. Udah diem aja disini. Satu, dua, tiga. Kayak gak bisa nih, pintu dikunci deh. Kita lewat mana dong? Pintunya lengket ya? Dikunci, Boim. Kita coba cari jalan lain aja yuk. Yaudah yuk. Enggak ada pintu belakang. Gini, gini. Lebih baik kita pulang aja. Jadi pulang kita sih. Kita harus cari Doni, Im. Ih, tapi ini tempatnya serem. Banyak setan. Udah, kita tinggal aja yuk. Yaudah, yuk. Yuk. Tunggu aja lo di sini sendiri, ya. Riko. Andi. Beneran ditinggalin nih. Dinda sayang. Pada kemana sih? Beneran ada sesuatu. Aduh. Udah pasti nih. Ada nih gini-giniannya nih. Aduh. Halo. Udah, gak usah bercanda. Ini, Boim, bercanda mulu. Siapa yang bercanda, orang gue yang dikagetin. Lu gimana sih, penakut banget lu. Udah, cukup. Sekarang kita cari Doni lagi, ayo. Eh, pulang aja. Gak bisa lah. Tadi gue habis nyari kesana, gak ada apa-apaan. Cari kesana, yuk. Dia jangan bercanda mulu, Im. Aduh, udah, ayo. Darah, Rik. Ini darah, Rik.
Coba kita ikutin dulu darahnya. Darahnya ke arah sana, Kas. Nggak mungkin stroberi, kan? Ini serius, Rin. Ini, coba lampu ini. Benar ke arahnya, kan? Berbagi canda tawa bersama, bermain bersama. Semuanya kita lakukan serba bersama. Kini, semua itu telah sirna di embus kenangan. Kenangan yang tak akan bisa terulang lagi. Di sini, aku hanya bisa memanjatkan doa. Semoga kau bahagia di alam sana, bersama bidadari surga, memberikan hangatnya belayan dari sayapnya, memberikan kasih sayangnya, seperti halnya kasih sayangku kepadamu. Saya sangat yakin sekali kalau dia adalah anak setan, bukan anak Honda. Karena dia selalu mengajakmu bertemu di tempat yang sepi dan gelap. Apa pernah dia mengajakmu bertemu di tempat yang ramai di siang hari seperti Car Free Day gitu? Tapi pernah kok. Gua ketemu sama dia di siang hari. Mungkin, tapi pasti dia menggunakan kacamata hitam karena setan tidak akan pernah berani menatap matahari. Lu melihat kakinya nginjek bumi enggak? Nah, satu hal lagi yang harus kamu tahu. Setan itu tidak akan pernah menginjakkan kakinya di tanah karena dia tidak punya sepatu. Apa pernah saat bersamanya kamu memperhatikan kakinya? Gua enggak begitu merhatiin. Gua terlalu fokus sama wajahnya yang cantik. Kamu jangan terlena hanya karena wajahnya yang cantik. Itu editan. Saya ingatkan sama kamu untuk tidak lagi menemui dia pada malam hari, apalagi seorang diri. Paham? Ayolah, Rick. Saya ini paranormal loh. Rick, lu mau kemana? Gua harus cabut dulu. Gua harus nganterin gaunnya dia. Kaget ya. Setan? Enggak kok. Kok kamu gak apa-apa? Enggak, aku gak apa-apa, aku baik-baik aja. Itu gaun aku udah jadi ya? Oh, iya ini udah kok, pesanan kamu. Boleh kamu cek. Ada yang aneh? Enggak kok.
Gimana kalau nanti malam aku ajak kamu pergi? Hah? Pergi? Aku mau ajak kamu ke tempat kesukaanku yang lain. Aku di sini aja deh. Aku lebih nyaman di tempat ini. Lebih indah. Oke. Sinta. Kamu percaya sama setan? Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi sih yang pengen aku tanya. Apa kamu keturunan setan? Sinta, maaf, aku gak bermaksud nyinggung kamu. Aku gak bermaksud apa-apa kok. Aku permisi sebentar ya. Bapak lihat cewek yang bisa... Cewek? Dari tadi saya di sini, gak ngeliat cewek. Thank you.
Dina. Lo sama siapa? Andi mana? Loh, justru gue mau nyari Andi kesini. Dia gak ada emang. Kok nyari Andi malah kesini sih? Iya, abisnya gue hubungin dia dari tadi gak ada kabar. Khawatir gue. Aduh, sampe khawatir kayak gitu. Enggak. Soalnya dia tuh semalam nelfonin gue, ya kan? Terus pas gue angkat, suara nenek-nenek kayak perempuan serak gitu loh. Gue pikir salah sambung, gara-gara gue ngantuk, gue matiin deh. Terus? Ya abis itu gue telepon balik, tapi gak ada kabar juga. Kemana ya? Udah lo tenang aja. Mungkin dia masih tidur kali. Enggak, Rik. Dia tuh semalam pulang sendirian. Soalnya gue suruh nginep, dia malah gak mau. Nginep? Iya, nginep maksud... nginepnya itu maksud gue... tidur di kamarnya Doni kan kosong. Gitu. Oh. Gue serius. Ya, terus gimana dong? Ini coba kita lihat deh. Saya kan pernah bilang, setiap laki-laki jangan ada yang keluar sendirian. Sekarang terbukti kan? Ya, tapi kenapa setan itu ngincer laki-laki? Guru spiritual saya pernah cerita bahwa setan itu sedang menuntut balas karena dia dibunuh dengan keji oleh dua orang laki-laki. Tapi kenapa Doni sama Andi yang jadi sasaran? Gak make sense lah. Menurut penerawangan saya, Doni dan Andi laki-laki. Kalau itu mesti diterawang. Tapi gue masih heran. Sebenarnya siapa sih wanita yang dibunuh itu? Guru spiritual saya pernah bilang, wanita itu sebenarnya cantik sekali. Dia menjadi rebutan oleh dua orang sahabat yang bersaing untuk mempersuntingnya. Namun, wanita itu memilih nikah dengan laki-laki lain dan hidup bahagia bersama dengan seorang anak laki-lakinya. Sementara, dua orang sahabat yang bersaing itu memiliki dendam yang begitu besar. Terus, mereka berdua ngebunuh wanita itu? Ya, tapi saya tidak tahu kelanjutannya. Karena guru saya hanya cerita sampai di situ. Tapi masih ada satu hal yang gue masih penasaran. Di mana setan itu nyimpan mayatnya Doni sama Andi? Ya, ya udah. Kita tanya aja sama guru spiritual lo itu, Im. Jadi apa yang kalian dengar dari si Boim itu benar. Walaupun kedua lelaki itu sudah menikah dan berkeluarga, tetap di hatinya menyimpan dendam, dengki sama perempuan itu. Dan akhirnya mereka membunuh perempuan itu dengan keji, sadis. Ah, kemana kita, Pak?
Suami atau bapak dari anak itu? Mendingan sekarang kita kabur dari sini keburu warga. Akhirnya meninggal, mati dengan luka di tonggongnya, terbakar. Punggungnya. Iya. Nah, kalau anaknya, ada yang bilang anaknya selamat. Tapi Da Aki mah nggak tahu anak itu sekarang ada di mana. Terus kalau gitu, Ki, nasib kakak saya Doni sama Andi gimana? Dan kalau benar mereka udah dibunuh, terus mayatnya? Nah, Aki sampai sekarang belum tahu apa jawabannya. Tapi kalian bisa mencari tahu. Kalian harus pergi ke Benteng Tua. Iya. Di Benteng Tua itu arwah penasaran tinggal di sana. Maaf, Ki Barja, apa ada cara untuk mengatasi serangan dari setan itu? Nah, ya, dengan senjata ini kalian bisa menaklukkan setan itu. Ki, emang setan bisa dibunuh? Tidak. Setidaknya kalian bisa membuatnya pergi, mengusirnya. Kalau kalian bisa menemukan rambut yang dikepang dan memotongnya dengan senjata ini. Sebentar, Ki. Emang setan rambutnya dikepang? Iya. Dari rambut lebatnya itu, kalian harus menemukan ada rambut tipis yang dikepang. Kalian potong dengan senjata ini. Kalau kalian mau ke sana, kalian bawa ini. Nih. Bawa. Saya terima ya, Ki. Ya. Ki. Terus bentengnya di mana? Tanya si Boim, dia tahu. Ibu. Emang lo tahu tempatnya ada di mana? Yang saya tahu kan hanya mencintaimu. Duh, Im, serius dong, ini bukan waktu bercanda nih. Sebenarnya saya lupa inget. Ya udah, lo inget lagi deh. Abis itu lo anterin kita. Kanan apa kiri? Ini kanan apa kiri? Yeay, mana nih gue lagi? Im, serius dong. Ini ke kanan apa ke kiri? Ke tumbar. Ini anak ya, dari tadi gak bisa serius. Ayo dong, serius. Kanan kiri? Menurut penerawangan dari langit, kita harus ke kanan. Lo serius nih? Serius. Awas ya kalau nyasar, yang ada ntar malah kekuburan. Waduh. Pelan-pelan. Udah, lu diam, ikutin aja deh. Pelan. Aduh. Motor sialan. Im. Ya Allah. Lu gak apa-apa kan? Gak apa-apa lu. Ah, bawa motor kagak beres aja lu. Iya, maaf. Ya Allah, terima kasih. Kaki saya masih dua, tangan dua, pala masih satu. Jangan doain diri sendiri dong, doain kita juga. Udah salah minta didoain lagi. Iya, maaf. Ini juga kecelakaan. Yaudah lah, ayo.
Nggak usah nangis mulu, udah yuk. Drama banget sih, emang. Lu jangan lu, Dinda aja yang narik. Lah, gue nggak kuat, lu sendirian bantuin, Rick. Lu nggak usah manjir apa, bangun sendiri, ayo ah. Nggak kuat, ini tangan lu aja berat banget. Aduh. Ayo, ayo coba dah. Ayo, ayo, malaman nih. Udah sakit sama semuanya. Motor setan ini mah. Ini pakai. Udah lah gini aja, kita jalan kaki aja lah. Ini semua gara-gara bawa motornya Rico nih gak bener. Coba kita gak jatuh-jatuh segala. Gak jalan kaki kayak gini nih. Mana kaki pegel, baju kotor. Hansim, kok lu jadi nyalain gue terus? Gak usah ngomong. Kalau lu bawa motor bener juga kita udah nyampe dari tadi nih. Gak jalan kaki kayak gini. Im, lu apaan sih? Kenapa jadi ngebahas itu mulu? Maaf, Dinda. Mendingan lu tuh sekarang liatin jalannya deh. Kalau bulu kuduk saya udah merinding, itu tandanya udah dekat. Nah, ini tempatnya nih. Ini, ayo kita masuk lewat depan. Ini tempatnya nih. Iya. Ayo jangan jauh-jauh. Saya juga kan takut. Kok gini banget ya tempatnya, Im? Ya gimana emang gini? Itu gelap banget, kita mana bisa masuk? Ya namanya juga rumah setan, yang terang rumah Uya, tunggu. Bentar deh, Im, lo kan biasanya ngerokok, megang korek ya? Nggak megang, tapi di kantong ada. Ya, iya. Sama aja. Sini, sini. Buat. Jangan. Wah, bisa. Bisa nih, yaudah kita coba masuk yuk. Serius? Ya iyalah, udah sampai sini, masa nggak masuk? Yuk. Ya udah deh. Ini sih. Jangan tarik gue. Jangan tarik gue. Sembarangan burung kecil ini tuh burung setan. Yang kecil tuh burung saya. Im, jangan bercanda mulu. Udah aman belum ya? Pulang aja, Pak. Jangan dong pulang mulu. Udah nyampe sini juga. Rick. Jangan, Rick. Menurut penerawangan saya, burung itu masih berkeliaran di dalam. Kayaknya udah gak ada, Im. Kita coba masuk lagi aja yuk. Yakin, Tinder. Ayo. Ya udah deh, masuk deh. Yuk. Eh, masuk, Im. Iya, udah lu sendirian aja lu di sini. Rik. Masuk ke mana, Rik? Jalan. Masa tersesat di dalam benteng? Loh, Im. Im, ini kita di mana, Im? Cepet.
kemana dong? Bener-bener udah gak ada jalan. Kalau kayak gini sih, kita kejebak namanya. Dinda! Gimana ini? Dinda! Niko Boyim! Niko Boyim, bangin gue! Gimana dong ini? Dari kibarnya mana? Gue pakai buat ikut pintu. Coba. Din, lo gak apa-apa kan? Din, Im, tolongin gue, Im. Tadi sore Sinta dengar cerita Aki sama anak-anak itu. Sinta jadi ingat teman Sinta ada yang terbunuh di daerah ini dan sampai sekarang mayatnya belum ketemu, Ki. Pantesan yang Sinta begitu serius menyelidiki kasus ini. Betul. Aki itu hanya bicara apa adanya. Bicara berdasarkan apa yang Aki lihat dalam penerawangan Aki. Gimana, Ki? Ya, tentang setan penebar teror itu. Dia akan terus menebar teror sampai menemukan keturunan dari dua pembunuhnya. Emangnya Riko atau teman-temannya ada keturunan pembunuh itu, Ki? Aki tidak tahu, Aki tidak yakin. Karena Aki belum melihat dari penerawangan Aki. Tapi yang jelas, menurut kabar, kedua pembunuh itu mempunyai 3 orang anak. Aki tidak tahu apakah anaknya itu laki-laki. Terus, gimana caranya, Ki, menghentikan dendam si setan itu? Hanya putranya, dari setan penasaran itu. Kalau memang ada, saat ini sudah tumbuh sebagai seorang remaja, seorang pemuda. Hanya dia yang bisa menghentikan. Gimana caranya kita menemukan si pemuda itu, Ki? Tidak ada seorang pun yang tahu keberadaannya, termasuk Aki. Aki belum tahu. Tapi ada satu. Anak itu punya tanda lahir. Nah, tanda lahir itu begitu jelas. Ciri-ciri itu yang bisa mengenali anak itu.
Ya udah Ki, makasih ya Ki atas informasinya. Ya, nah saat ini mereka sedang pergi ke benteng tua. Mungkin kamu bisa membantunya. Sinta harap juga gitu. Kamu selamat. Oh ya, tadi itu suara ibu kandung kamu. Kamu sebenarnya? Ini identitas aku. Ceritanya panjang, nanti aku bakal ceritain. Pokoknya kita harus keluar dari sini sekarang. Riko, aku turut berduka cita ya buat teman-teman kamu. Semoga mereka bisa tenang di sana. Amin. Makasih ya. Sinta. Aku senang bisa ketemu dan kenal sama kamu. Kamu sering-sering kesini ya? Pasti. Together, we hug and love together, it is true. But now it is such a differ, because this distance is so matter. The more I think about you, it makes me feel so blue. Because in the reality, our togetherness is only fantasy. Before we used to gather, we hug and love together, it is true. But now it is such a differ, because this distance is so matter. The more I think about you, it makes me feel so blue. Because in the reality, our togetherness is only fantasy. You and me, we are not what we used to be. You and me, keep me.
this distance is painful you and me, but it's for our own virtue you and me. Can we go back to the time? We hug and love together, it is true. Oh, oh. But now it is such a differ, because this distance is a matter. The more I think about you, it makes me feel so blue. Because in the reality, our togetherness is only fantasy. But remember, we need to save one another.